Halo teman-teman, ini ada paket yang sudah sangat kita nanti-nantikan. Paket ini berisi sesuatu yang saya udah lama nggak punya, atau mungkin pernah punya terus rusak, terus nggak beli lagi. Kenapa Iro, Salma? Ya, jadi ini paketnya berisi apa? Hiro, ntar dulu, ayo mau unboxing ya. Yuk kita lihat. Oke, kita unboxing ya. Kemarin saya tunggu-tunggu sebelum keluar kota, nggak datang-datang. Sampai datangnya secepatnya. Udah di box. Udah di box. Ya, ini dia nggak bisa lihat orang rekaman. Arah. Oh, harumnya. Layar pertama berhasil terbuka. Another packet. Another what? Another packet. Ini bubble wrapnya warna hitam. Lo katanya another packet. Wah, ini bahaya nih kalau tadi kegunting nih. Dapat bonusnya di luar taruh. Ye, dapat tes. Ayo apa ini? Anak-anak bisa tahu? Enggak tahu. Dapat tas itu biasanya apa? Excavator. Excavator. Nih, tas kayak gini. Kelihatan enggak tuh? Boxnya ada apa di dalamnya? Ah, sini ada laptop. Sama? Apa? Ini tasnya. Tasnya biasa aja sih ya. Digambar tuh kayak bagus nih tasnya. Iro. Aku. Segelnya udah kebuka, guys. Ini segelnya udah dibuka nih. Segelnya udah kebuka. Mudah-mudahan tidak apa-apa dalamnya. Ups. Ada apa ini? Charger. Dia tahu charger namanya. Mama charger. Ini satu loh, Ma. Mama ini juga sama. Ini chargernya Type-C. Type-C. Terus ini dikonekkan ke sini. Oke, dan kita coba keluarkan ini. Ini bisa dimundurin lagi gak sih? Deket banget kayaknya. Ini lebih eksklusif yang Asus Transformer ya. Tapi itu. Yang Asus itu malah cuman beberapa tahun aja udah rusak. Nah, ini dia laptopnya. Ini adalah laptop Lenovo Yoga 6. Ini tuh, bentar ya, ayah lagi rekaman. Nah, nih. Hero aja. Oke, setelah di unboxing seperti ini. Jadi bagian luarnya ada kayak kain gitu, kayak jeans gitu. Di sini ada emblemnya Lenovo dari besi, dan ini juga ada tulisan yoganya agak keset gitu. Nah, ini Ryzen 5500 dengan RAM-nya 8 dan memorinya 256. Awalnya itu sellernya bilang 512. Saya udah seneng banget. Diralat. Padahal dia udah bilang 256 dan di keterangan juga 512 dan di keterangan juga 512. Oke, seperti ini. Dalamnya. Oke, kita nyalakan yuk. Gimana nyalainnya? Apakah harus dicas dulu? Jadi kalau Lenovo Yoga ini dia bisa dilipat-lipat ya. Misalkan kayak gini, dilipat sampai ke belakang. Nah, dia jadi tab juga bisa.
Untuk spesifikasinya nanti akan saya tuliskan di deskripsi, karena sebenarnya saya bukan pakar untuk laptop ya. Saya cuma cari yang cocok di kantong dan cukup cepat. Ini setara dengan Core i5 atau mungkin di atasnya sedikit. Cepat banget ya, dan sudah dilengkapi dengan VGA. Jadi kalau pakai VGA itu bisa buat grafik dan misalkan game gitu. Kemudian kita bacain di sini deh, ini kan ada beberapa keterangannya nih. Dia ini Dolby Atmos, ini berarti anunya ya, speakernya ya. Saya dengar sih bagus karena dia speakernya di samping gini. Immersive Entertainment. Immersive Entertainment. Kemudian TrueBlock Privacy Shutter. Oh, jadi ini ada kamera. Ada TrueBlock Privacy Shutter. Oh, ini maksudnya digeser-geser itu biasanya ya. Oh ya, ini ada kayak kecil gitu di sini. Ini bisa digeser kiri dan kanan. Jadi kalau lagi zoom itu bisa ditutup kalau pas kita lagi pengen privacy. Kemudian premium fabric cover. Jadi ini premium banget dan ini beda. Makanya saya wait. Oke, guys. Saya pakai ini aja. Biar gampang. Tadi ketutupan sama handle-nya apa tripod. Jadi dia ini dalam Vio Gundam ini menggunakan lapisan fabric atau kayak kanvas atau jeans, ya lebih tepatnya kayak jeans ini. Saya senang banget nih karena nggak biasa, dan ini juga anti air. Kalian bisa lihat di beberapa reviewer lain, ketika dikasih air, airnya itu tidak terserap ke dalamnya. Nah, logo yoganya ini juga keset banget. Dan ini bikin tambah elegan. Dia juga nggak terlalu besar, ringan. Ini sekitar 1 kilo lebih sedikit kira-kira ya. Ringan. Terus juga apa lagi nih? Oh, udah ada. Ini udah Windows 10 orisinil. Terus apa lagi sih? Nah, ini Ryzen-nya 5000 ternyata. Kayaknya dulu dia bilangnya 5500 deh. Kemudian ada AMD Radeon Graphic. Support. Maksudnya apa? Saya nggak tahu. Terus untuk menyalakannya di mana? Kayaknya ini ya, di sini ada tombol. Kita nyalakan yuk. Nyala nggak ya? Belum. Coba sekali lagi. Harus dicas dulu ya. Oke, tadi udah tahan 3 detik kan belum nyala. Oke, kayaknya ini memang belum ada baterainya. Tumben ya, biasanya selalu ada baterainya. Ini sama sekali nggak bisa nyala. Jadi akan saya cas dulu, guys. Halo guys, jadi tadi kita cas dulu. Tadi sempat salah ya, saya ngecasnya di sini karena sama-sama USB-C. Ini colokannya ternyata di sini. Pantesan tadi saya nyari kok nggak ada indikator nyalanya, ternyata di sini. Sekarang kita akan coba menyalakan. Oke, kita coba bukanya. Nah, Bismillah, kita coba. Jadi ini di tempat saya beli ini, saya beli di Tokopedia. Harganya itu 10,9. Ini udah nyala nih. Ininya kenapa enggak ya? Oh, nyala. Butuh waktu ya. Saya beli 10,9 itu ditulis Ryzen 5500. Tapi ini di anunya tertulis 5000 doang. Kemudian tertulis 512, tapi habis itu diralat 256. Kemudian ada di gambar itu harusnya ada pennya, tapi ini nggak ada. Jadi apa ya, mungkin seller yang kurang teliti atau ya seller yang kurang bagus. Tapi kalau untuk harga sebenarnya udah cukup bagus lah. Hi there, I'm Cortana and
and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Okay. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time. Tadi saya mau bilang apa sampai lupa jadinya. Okay, enough intro. Let's dig in. Ini harga sebenarnya udah cukup murah sih. Your region is set to United States. Kira. Udah cukup murah dibanding yang lain-lain. Your keyboard tapi, is set to US. Wanna stick with that? Apa namanya? Do you also type with another keyboard layout? Aduh, skip aja deh. Gak paham gue. Now let's get you connected to a network. That way, now type your credentials. Dari ininya sih saya suka, cuman yang bikin mengecewakan itu kan kita tidak mendapatkan apa yang kita apa yang dia tulis ya. Kalau ditulis ada pennya ya harusnya ada pennya dong. Sarah, coba pen yang dulu pernah ayah beli, yang kemarin kita coba untuk anu nggak bisa. Situ kayaknya ada pen. Nah ini dulu saya pernah beli pen ini untuk Surface 4 yang ternyata waktu itu layarnya flicker jadi dikembalikan. Kita coba apakah dia bisa. Tes. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can decline, bisa, but then, you know, no Windows. Nggak bisa ini. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Oke, kita coba ikuti. Hello to unlock your PC with just your fingerprint. It's not only faster, it's more secure than a password. Want to set that up now? Follow the instructions to teach your PC to read your fingerprint. Tadi saya kayak ini. Pakai ini aja. Want to set up a PIN? Dia udah touch touch screen ya. Saya memang sukanya yang touchscreen yang kemarin Asus Transformer itu juga. Sayangnya itu apa ya, berkali-kali rusak gara-gara sistemnya. Apa yang kita suka? Creativity, business. Semua kita centang kecuali game. We can work some magic so you can use your Android phone from your PC, make calls,
send text messages, use your mobile apps, and more. If this sounds useful, we'll send you a reminder to finish setting up the Your Phone app. Want to automatically save files and photos to OneDrive for some added peace of mind? Ini adalah salah satu fitur yang saya belum terlalu memaksimalkan ya, kayak cloud drive. Saya masih kayak manual banget pakai hard disk. Your PC comes with a free 1-month trial of Microsoft 365 family. Should we get it ready for you to use? Yeah, try lah. You add your credit card details. Waduh, buat apa? Next. PC comes with a free 1-month trial of Microsoft 365 Family. Should we get it ready for you to use? Maksudnya. Okay, here's where you add your credit card details. Kalau kita nggak mau naruh nggak bisa ya. Voice mode on. I don't want to put my credit card here. Gitu gak sih? Kayak orang bodoh ngomong sendiri. Your PC comes with a free 1-month trial of Microsoft 3. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Ini Windows 10 kayak gini ya. Jadi dulu kembali ke yang Asus Transformer itu masih kayak nyesek banget itu. Itu beli kalau nggak 13-15, pokoknya antara dua itulah. Dan itu seneng banget kan, bisa dicopot-copot jadi tab, jadi laptop, mana-mana sering pakai gitu kan. Terus dia upgrade ke Windows 10 for free waktu itu awal-awal Windows 10 tahun berapa ya, 2016 apa 2017 ya, mungkin 2016 kali. Terus habis itu apa 2015 malah ya. Terus habis itu dia kan upgrade automatically gitu kan. Nah, suatu ketika upgrade itu dia kayak error gitu, kayak mati, gampang mati gitu kan. Terus tak bawa ke yang Asusnya itu dan diganti baru. Nah, hal ini terjadi dua kali. Sama gara-gara upgrade yang otomatis itu. Terus akhirnya saya udah gak upgrade lagi kan, sampai suatu ketika yang ketiga kali itu kejadian lagi. Gara-gara mungkin udah terlalu lama dia harus update gitu, terus saya coba update jadi lagi, dan yang ketiga udah nggak ada garansi untuk betulin, suruh bayar 12,5, kan kacau tuh. Microsoft Edge yang baru nih.
udah lama banget gak pakai laptop. Dulu waktu awal-awal booming laptop ya, zaman kuliah atau akhir-akhir kuliah, mau medsos ya di laptop, mau informasi itu di laptop, sambil kerja di laptop semuanya. Sekarang semua di HP. Okay, so everything is ready. Baterainya berapa persen ya? 100%. Kita bisa cabut baterainya. Nah, ini dia Type C. Sayang sekali ini nggak dapat. Dan ini nggak bisa. Kalau waktu itu ini saya coba di Surface bisa, buat gambar-gambar bisa. Cek dulu my komputer tuh di mana. Your phone, oh ini anunya ya. Setting system. Storage-nya ya 256 ya. Bisa jadi tablet juga. Gimana sih apa namanya, kayak ini tuh spesifikasinya apa gitu. Resolusinya kayak gini. About ya. Nah, oh iya betul. Jadi ini Ryzen 5 5500. Udah sesuai. Radeon Graphics 2,1 GHz. RAM-nya 8 GB. System type X64. Jujur saya nggak tahu ada Ryzen 7 4700 dengan harga lebih mahal. Kemudian ada yang 4650. Ryzen ini semakin kecil semakin bagus kah? Atau semakin besar semakin bagus? Saya sudah googling. Saya bandingin 5500 sama 5000 gitu ya. Bagus 5500. 5500 sama 4700. Bagus 4700. Coba deh kita bandingin, kita lihat Ryzen 4000. Aduh. 4700 vs 5500. Ini 5 itu cuma 6 core, ini 8 core. Jadi Ryzen 7 itu memang harusnya lebih mahal. Oh, jadi dia itu semakin tinggi Ryzen-nya, misalkan Ryzen 5 sama 7. Berarti ya 7-nya itu pasti lebih bagus. I see, gitu toh. Tapi ininya 5500 segala macam itu juga berpengaruh. Cuman yang harus dilihat angka pertamanya, kayak misalnya mungkin i5 sama i7 gitu ya. Jadi 5 ini di sini tuh kayak i5 gitu ya. Core i5 5500, core i7 4700. Kayaknya gitu.
Baru tahu sekarang setelah beli. Kemarin saya kurang kurang detail dalam dalam melakukan information data gathering. Apaan sih? Okay, jadi kayak gitu guys. Tapi apakah worth it dengan harga 10,9? Dapat tas kayak gini. Tasnya sih black, tapi untuk laptopnya saya suka sih. Kemarin hampir beli yang 16. Bukan hampir beli ya, kita juga masuk budget sih. Tapi dengan harga 11 ada 5 juta yang bisa kita save. Dan saya sebenarnya gak butuh yang begitu kenceng-kenceng amat. Paling dipakai buat apa sih? Buat saya mau belajar SketchUp paling. Terus mungkin sedikit Corel, mungkin kadang-kadang suka pakai Corel buat kerja. Ini cocok lah, nggak kalah lah sama yang ada berbuah-buahannya itu. Ini menurut saya cukup memiliki identitas. Jadi okay lah ini. Dan apa? Ada yang lebih mahal, tapi dia nggak ada lapisan fabriknya. 16GB dan 512 penyimpanannya harganya 16,1 kalau nggak salah. Di toko, kalau online mungkin sedikit lebih kurang harganya, lebih murah. Tapi saya lebih suka ini. Dan yang ini ada yang harganya 15-an juga. Cuman ya itu, apakah saya butuh? Belum tentu. Saya udah tanya teman yang ya bidang studinya dia komputer, kalau saya kan power. Dia bilang kalau untuk kebutuhan saya ini sudah cukup kenceng, 8GB cukup kenceng. 256 buat kita nggak jadi soal, bisa nambah SSD dan ada hard disk. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih.